Jambi ni saya. Jambi ni saya. Siapa? Dah nak buat FB live. Kasih je. Bernama dia. Nama orang tak tengok dia. Oh, dah keluar dah. Oh, nak ni putri ni festival ke? Ini apa? Nah, ini kau yang bila ni. Kan kita semua dah tunggu. Oh. Ah. Oh, ya. Dah kuasa cincin. Jin lagi power ah. Bernama dia sini. Ada cakap lah. Jin kau bagi tahu kan? Ha? Jin bagi tahu. Tapi menyala wei. Merah ni ni dah nak turun. Aero mesti sampai last. Ha. Tengok. Cepat cepat cepat. Cakap. Share location. Cepat. Share location dalam grup kau bernama. Mengatakan dah sampai. Nampak. Aku pun kita. Tadi kita dengan kau pergi. Oranglah. Nak tengok nama lah kau. Gila nama juga. Kita 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 dia dah ingat. Dah license. Tunggu jap, tunggu jap. Kosong macam ni pun aku buat. Inilah kena cakap orang ada tweet. Aku dah tahu rasa dia punya. Kau punya tweet tak? Dah keluar online. Kau punya tweet tak? Berapa tu? Berapa ringgit bayar data sebulan ni? Berapa ringgit data mana? So kita keluar ni? Okey, hari tu aku kena orang yang bikin wave balik. Oh. Ambil gambar kalau kebang tu nak pancut air. Oh, water slow. Okey, lepas habis slow tu, dia tak naik atas. Dia kacau kita nak minat sebab. Lepas tu pula terminal satu lagi. Kita ikut je lah. Dan orang tengah menang. Suara dia ke? Bila dia tak kena raya. Kita tak boleh. Kita sabar. Sabar. Kita 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 sabar. Abang Mi. Tapi aku telah hina Allah tadi.
Okey bah kalau kau. Din, belakang Din. Din. And Din. Tengah sikit tok. Ha. Tok depan gitu. Datuk Seri, depan sikit Datuk Seri. Depan sikit. Datuk Seri depan sikit. Seri tak tahu ada benda ni. Tok sini tok. Damri tahu tok, Damri. Mana apa? Ini yang dia live live. Lama tak bermain guys. Dah lama. Okey. Kawan-kawan lama ni untuk Seri. Terima kasih banyak datang ya. So hari ini alhamdulillah saya dengan alhamdulillah saya banyak lagi baru lagi lagi. Lama tak jumpa. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan berpeluang untuk memanfaatkan pendaftaran, bukan pendaftaran sebenarnya, dah didaftar dah pagi, dah cuma ada perubahan dari segi namanya dan juga beberapa kandungan dalam parti untuk kita nak selaraskan supaya banyak dapat mengikuti ya, perjuangan kita insyaAllah ya. Saya ada pembukaan saya very straightforward. Tak ada lulusan daripada awal pun ada. Parti itu cuma nak ambil alih, kita ada lakukan masyarakat itu. Dan dah dilakukan, dilaksanakan. Alhamdulillah tak ada dalam dengan lancar. Dan perubahan itu akan dilakukan. Jadi saya serahkan dengan ROS. Tapi saya yakin ya, bahawa kita telah mematuhi segala kehendak dan peraturan membolehkan proses ini bukan dalam daftaran parti baru. It's already parti ada, cuma perubahan dari segi nama. Okey. Tak apalah, nanti lah tunggu dulu. Saya tak boleh sebut. Mudah-mudahan. Lama tu parti apa Datuk? Tak apalah, nanti lah. Waktu, akan sampai waktu dia, kita bagi amanah untuk ROS. Saya tak perlu. Ini siapa? Akan membakar di Sabah. So parti ini memang dah ada tapi di Sabah. Ya, dia memang di Sabah. Jadi pastinya sebagai sebuah parti yang berdaftar dan dia base di Sabah dan dia berteraskan parti berbagai kaum. Dan Datuk Seri sebagai apa? Presiden. Kenapa parti baru bukan? Kita nak sebut presiden belum lagi lah pasal dia lalu. Kita nak sebut yang lain. Kenapa parti baru bukan join parti baru? Awal tu memang ada usaha. Saya pun terlibat secara langsung dalam apa ni, membantu dan bersatu parti itu. Cuma dari segi pendekatan saya nak katakan bahawa yang penting tak berhenti bahawa perjuangan itu bukan berkaskan nasional. Ya. Saya masih lagi ada parlimen. Saya akan bertanding di parlimen. Maknanya selepas kita kan lihatnya memang kita tujuan dia matlamat dia sama ya, kita nak menang ya, saya nak berhubungi dia nak menang ya, kita nak pastikan supaya ada perubahan kerajaan, so we have the same time of course. Oh yeah, yeah. I mean, memanglah nak bertanding kan lawan ni. Maknanya Datuk Seri akan umumkan masa dapat kelulusan nantilah, insyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi ini bukanlah pasal proses ni, dia ada-ada, jadi agak bukanlah lama sangat proses, saya yakin ya, pasal isu dia ada ya, straightforward kan, jadi, kalau baru itu proses dia agak lama ya, mungkin dia ada siasat, dia ada-ada, cuma ada sikit perubahan-perubahan sedikit, bagi masa dengan saya. Sejauh mana sokongan kepada pengundi di Sabah sendiri, di Sabah terlalu banyak parti ya? Ya, saya ingat rakyat faham
dia banyak parti, banyak kursi dia tambah. Yang penting rakyat dia akan pilih siapa. Ya. Tak apa, kita pastikan. Sebab baru ni akan pergi sama dengan parti. Tentang perubahan dari segi nama-nama, dari segi logonya, pejabatnya. Very simple lah, yeah. Cuma perubahan. It's a very straightforward. Bukan ada complication sana. Tapi dalam pada itu saya kena hormat kalau saya tak boleh sebut ya, nama dia. Bukan dia tak menggalakkan, tapi saya menggalakkan. It's better wait until they have already granted, you know, for me to do that. We do it properly lah. Okay, yeah. Datuk Seri, apa sebenarnya status parti itu sekarang? Parti apa? Status apa? Dia baru lulus 2013 ya. So bukan parti yang dah ya. Yeah. Baru bagi kita ambil macam. Well, we are waiting, but I think this is slightly straightforward because as compared to setting up a new one, because if you set up a new party, it will take a longer time. They have to report to many department and agencies, whereas this one is quite. Not to say, I don't want to say on their behalf, but through my experience of registering. Company bos Menteri Perdagangan dalam negeri, apa ni, Menteri Perdagangan dalam negeri. It's as easy as setting up company. When you take over, it's merely just setting up, change the board of director, that sort of thing, procedure that is required under the law. So I believe, insyaAllah, saya serahkan dengan dekat jabatan. Parti yang nak berjuang. Okay. I don't want to sound like opposition. Kita berjuang untuk negara kita. So Datuk Seri, parti ni memang dah ada, cuma hari ni adalah untuk penukaran logo dan nama. Memang dah ada. Parti ni memang dah ada. Cuma hari ni ada penukaran. Penukaran. Pasal banyak sangat parti kat Sabah ni kan. Dan lepas tu dia speculate bahawa saya masuk parti ni, masuk parti ni. Jadi saya ingat, harap sungguh lah supaya jangan ada kekeliruan. Agak-agak dah berapa lama parti ni dah tu? 2013 kan? 2013 ditubuhkan. Aktif Datuk Seri? Adakah aktif? It is. Kita boleh aktif kan? Di Sabah? Dia bukan aktif sangat, tetapi dia adalah, dia ada lesen dia. Sehatlah. Ha, dia ada lesen dia, dia ada sehat, dia ada lesen dia. Saya nak tunjuk lesen dia nanti susah. Tahun baru. Ha? Registered 2013, the new one. Until next year, we've never been complacent. So this time we're going to complacent. Only existing members that we have? Well, we have more than 120. Yeah, we have. Benda ni kita akan jelaskan secara detail dia. Jumlah dia dah punya. Sebab kita pun baru ambil adik kan. Jadi ROS ada bagi sampai berapa lama tak untuk kelulusan ini? Well, dia akan cuba sejarah sedaya yang mereka untuk memenuhi kenal. It's a very straightforward, bukan ada complication sangat. Datuk Seri, kenapa pilih parti yang sedia ada berbanding dengan tumbuhkan parti baru? Dia akan ambil masa sikit parti baru. So, jadi saya melihat proses ini, dia cepat dan mudah sikit. Very specific question. Thank you very much. Thank you. Thank you. Any other question? Tak ada, luar bandar tak ada. Di parlimen.